Final AFF Cup U19 antara Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jawa Timur. Garuda Nusantara memastikan satu tempat di babak final usai menyingkirkan Malaysia dalam laga semifinal dengan skor 1-0. Pasukan Garuda Muda Indonesia akan menjamu pasukan Gajah Putih Perang Thailand untuk memperebutkan gelar juara pada Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu bagaimana reaksi netizen Thailand terhadap laga final Indonesia versus Thailand ini? Berikut rangkumannya. Orang Indonesia itu seperti orang kesepian, yang mengancam akan menunjukkan tubuhnya, untuk menakut-nakuti orang Thailand. Tapi orang-orang Thailand menertawakan aksi-aksi orang Indonesia itu. Thailand 3-2 Indonesia, dalam kasus menang. Kukira orang Indonesia akan menyerang kolom komentar. Sudah kebiasaan pendukung Indonesia seperti itu. Saya sudah berkomentar tentang jebakan. Mereka semua menari. Orang Indonesia sedang kesepian, jadi saya komen ngobrol biar orang Indonesia bisa hilangkan kesepian mereka. Pertarungan ini bahkan lebih besar. Jika kamu kalah, maka kamu akan bersedih. Ketahuilah bahwa kamu harus menghadapi Thailand. Jangan takut, berjuang sepenuhnya. Pertempuran di lapangan, berjuanglah untuk yang terbaik. Pertempuran melawan netizen Indonesia di kolom komentar, saya yang akan tangani. Semua orang sangat baik hari ini. Saya bangga dengan semua pemain sepak bola. Sampai jumpa di pertandingan final. Permainan hari ini sangat menyenangkan. Bermain dengan sangat baik. Menunggu untuk bersorak untuk babak final. Aku ikut kompetisi. Aku memakainya sepenuhnya. Bagus sekali. Dengan bangga, saya ingin federasi bisa mengembangkan anak-anak terus-menerus dan stabil untuk waktu yang lama. Ini benar-benar bagus. Bagus untuk sistem yang membuat kita memiliki keahlian yang baik. Luar biasa, semuanya. Bagus sekali, hati seorang pejuang. Ayo dapatkan NBT. Anak-anak memiliki energi 300% lebih banyak untuk berlari. Malaysia dalam kondisi baik masih bengkok. Jadi, tenang saja, semuanya. Thailand datang ke gaya permainan Inggris. Bergegas untuk balapan lagi, libur dulu satu hari. Tetap fokus dan fokus dalam permainan, pikirkan semua tekanan dan taktik yang keluar dari permainan, kami pikir kamu bisa melakukannya. Tim Thailand U19 sangat bagus. Saya berharap Anda menang. Tim Nasional Thailand, let's go. Semoga beruntung. Hari ini, babak pertama, saya hampir kehilangan titik penalti. Setengah lainnya menabrak tiang. Teruslah berjuang. Anak-anak bermain sangat mengesankan. Teruslah berjuang. Semua anak-anak hebat. Kalian melakukan yang terbaik dan kita semua melakukannya dengan baik.